Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Heaven Production. Sini kami ingin memperkenalkan kepada kalian apa sih Sapintrong itu dan bagaimana cara bermainnya. Yuk simak bareng-bareng. Menurut beberapa sumber, permainan karet ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak Belanda pada masa itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa asal permainan lompat tali karet ini berasal dari benua Eropa yang menyebar ke benua-benua lainnya, termasuk di dalam benua Asia Tenggara, tepatnya Indonesia. Selain itu, ada juga sumber yang menyebutkan permainan ini berasal dari Mesir, Cina, Australia, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kejelasan yang pasti tentang asal-usul permainan yang satu ini. Meski belum jelas bagaimana asal mulanya permainan ini, beberapa pihak meyakini permainan lompat tali sudah dimainkan sejak 1600 tahun sebelum Masehi di Mesir. Argumen lainnya menyatakan bahwa lompat tali berasal dari Cina hingga dataran Jepang. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa lompat tali sudah dimainkan secara turun-temurun oleh suku aborigin di Australia. Mereka menggunakan media tanaman, merambat, dan bambu yang ada di hutan untuk memainkan permainan lompat tali ini. Nah, kalau kalian tahu dari mana awalnya Sapintrong itu? Karena kita udah tahu asal-usul Sapintrong, selanjutnya kita akan menjelaskan cara bermain Sapintrong. Di awal permainan, harus ditentukan dulu siapa yang lompat duluan dan siapa yang memegang ujung tali karet duluan. Setelah ditentukan, permainan bisa dimulai. Dan diawali dengan lompatan biasa. Jika semua pemain sudah bisa melakukannya, maka gaya bisa diganti, baik berupa putaran karet yang berbentuk kurva semakin cepat, atau berubah gaya lompatan, seperti lompatan dengan satu kaki, atau melompat memutar, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu cara bermain Sapintrong. Nah, itu dia sejarah kawinan Sapintrong yang menjadi salah satu permainan yang sangat disukai oleh anak-anak tentunya. Sekarang, udah tahu kan sejarah dan cara bermain Sapintrong gimana? Semoga kalian suka dengan karya kami ya. Sekian dari kami, saya Robi. Saya Selva. Saya Zaid.